Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat kiriman food truck ala idol K-pop saat acara desak Anies di Half Pati Unus, Jakarta. Anies mengaku terharu dan tak pernah membayangkan akan mendapatkan kejutan seperti itu. Capres nomor urut 1 makin kreatif menunjukkan dukungannya pada Anies Baswedan. Setelah sebelumnya memasang iklan video atau videotron ala opa-opa Korea di sejumlah kota seperti Jakarta, Bekasi, dan Surabaya, kini mereka yang tergabung dalam OPMI Project kembali memberi kejutan bagi Anies dengan mengirimkan food truck gratis di acara desak Anies yang digelar di kawasan Jakarta Selatan. Anies pun tampak antusias melihat kehadiran truk kopi gratis dan tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersuah foto. Menjajal topeng owl yang jadi maskot untuk dirinya dari para K-popers ini. Dari awal terharu lihat support dari teman-teman ini semua. Karena mereka kerjakan dengan tulus, menunjukkan dirinya juga enggak. Memberitahukan juga tidak. Jadi ini adalah anak-anak muda yang tulus, penuh idealisme, lalu memutuskan untuk membantu kami yang memang selama ini serba apa adanya. Dan dukungan dari mereka itu kepercayaan. Saya terharu, saya salut, bahkan hari ini dikirimin food truck yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Para penggemar K-pop memang dikenal kompak saat memberikan dukungan bagi idolanya. Militansi K-popers ini diapresiasi Anies sebagai bekal untuk melakukan perubahan bagi Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.